PBS tak sertai majlis aku janji BNPN. Perkembangan PRN Sabah ini menimbulkan pertanyaan mengenai penyertaannya dalam gegasan rakyat Sabah. Parti Bersatu Sabah PBS tidak akan menyertai majlis aku janji BN dan Perikatan Nasional PN petang ini, menyebabkan penyertaannya dalam gagasan rakyat Sabah menjadi tanda tanya. Bahan promosi untuk acara yang berlangsung di The Magellan Sutera Resort di Kota Kinabalu itu hanya mengandungi logo BN dan Perikatan Nasional. Mengikut jadual acara, pemimpin tempatan yang dijangka berucap pada majlis itu ialah Pengerusi BN Sabah Bung Mokhtar Radin dan Pengerusi Bersatu Sabah Haji Jinor. Kedua-duanya juga dijadualkan akan menyerahkan dokumen aku janji kepada Perdana Menteri dan Pengerusi PN Muhyiddin Yassin yang dijadual akan menyampaikan amanat ringkas. Ketika dihubungi, seorang pembantu pimpinan atasan PBS berkata tiada pemimpin parti yang akan menghadiri majlis tersebut. Perkembangan ini menimbulkan persoalan mengenai hubungan PBS dengan BN dan Parti Perikatan Nasional yang membentuk gabungan rakyat Sabah. PBS yang diketuai Presidennya Maximus Engkili merupakan sebahagian daripada parti kerajaan di peringkat persekutuan. Engkili dipercayai tidak sihat dan tidak kelihatan di tempat-tempat keramaian. Hubungan parti itu dengan sekutunya BN dan PN dilihat jelas pada hari penamaan calon apabila mengumumkakan 22 calon, 16 daripadanya akan menghadapi calon BN atau PN selain menentang Warisan Plus. Parti Solidariti Tanah Air Kusta, sebuah parti yang berpangkalan di Sabah dan menjadi anggota rasmi PN, mendakwa PBS mengingkari janji awalnya untuk hanya meletakkan 15 calon. Presiden STAR Jeffrey Ketingan mendakwa Muhyiddin juga kecewa dengan PBS. 6 daripada 8 calon STAR termasuk Ketingan akan menentang calon PBS pada pilihan raya negeri yang berlangsung pada 26 September ini. Kita beralih ke perkongsian berita yang berikutnya. BN PAS beza pendapat calon Ketua Menteri Sabah. Tuan Ibrahim Tuan Man kata serah kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, manakala Zahid Hamidi menegaskan hanya parti yang menang majoriti DUN layak tentukan Ketua Menteri. BN dan PAS kelihatan berbeza pendapat mengenai calon Ketua Menteri Sabah sekiranya gabungan pembangkang negeri itu memenangi pilihan raya. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, parti itu menyerahkan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk memutuskan Ketua Menteri seterusnya, manakala Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi mahu pihak yang menang PRN memutuskan hal itu. Ini meskipun kedua-dua pimpinan Mufakat Nasional itu hadir sepentas berceramah di putatan untuk kempen calon BN. Tunggu lepas PRN, lepas itu kita serah kepada Perdana Menteri. Menurut PAS, kita tak bertanding. Kami serah kepada siapa yang bertanding, kata Tuan Ibrahim sebelum bergegas ke satu majlis lain pula. Tuan Ibrahim yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air berkata demikian ketika ditanya mengenai calon Ketua Menteri Pilihan PAS sama ada Pengerusi BN Sabah Bung Mokhtar Radin atau Ketua Bersatu Sabah Haji Jinor. Bagaimanapun, Pengerusi BN pula seakan memberi maklum balas terhadap kenyataan Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Muhammad Azmin Ali mengenai Haji Ji layak menjadi calon Ketua Menteri. Terdahulu, Azmin yang juga Menteri Kanan itu berkata rakyat Sabah memerlukan pemimpin yang dihormati untuk menjadi Ketua Menteri dan orang itu tidak lain dan tidak bukan ialah Ketua Bersatu Sabah itu. BN memutuskan jangan cakap siapa jadi calon Ketua Menteri. Kita bagi menang dulu. Sudah menang sekurang-kurangnya 73 DUN yang menang. Kalau nasib baik kita berunding di kalangan ADUN, masa itu baru pilih Ketua Menteri. Ingat, kerusi paling banyak yang layak pilih Ketua Menteri, tegas beliau. Muhyiddin Yassin pada 12 September lalu menawarkan Haji Ji sebagai calon Ketua Menteri Sabah jika pembangkang negeri menang pilihan raya. Walau bagaimanapun, kata Perdana Menteri bahawa keputusan itu perlu dipersetujui daripada sekutu-sekutu bersatu. Selanjutnya, Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan BN dan rakan kongsinya akan memutuskan Ketua Menteri Sabah
jika mereka berjaya menawan negeri itu. Ketua Menteri Sabah hanya akan dipilih oleh ADUN BN dan rakan kongsi politik apabila cukup bilangan kerusi bagi membentukkan kerajaan negeri yang baru, katanya. Dalam perkembangan yang lain, Star kesal PBS mungkir janji tambah calon tandingi 22 kerusi. Presiden Star Jeffrey Kitingan menggesa pengerusi PN, PM Muhyiddin Yassin campur tangan supaya PBS tarik semula calon di kerusi ditandingi Star. Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Star, Jeffrey Kitingan, kesal Parti Bersatu Sabah PBS mungkir janji mengenai rundingan pembahagian kerusi untuk mengelakkan pertembungan sesama sekutu pada pilihan raya 26 September. Beliau berkata telah menyuarakan hal ini kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin supaya meminta PBS menarik calon mereka, tetapi tidak pasti sama ada percubaan itu berjaya atau tidak. Jeffrey Kitingan yang mempertahankan DUN Tambunan mendedahkan rakan-rakan dalam PBS memberitahunya pada malam hari penamaan calon mengenai kemungkinan PBS menambah jumlah calon mereka. Kami periksa semula pada sehari sebelumnya kerana kami menerima banyak kabar angin bahawa mereka mungkin menambah kerusi mereka. Tetapi ketika kami memeriksa, kami diberitahu bahawa mereka tetap dengan 15 kerusi. Presiden PBS tanda tangan watikah calon tambahan. Saya ragu kerana ini kabar angin berasal dari kem PBS itu sendiri. Mereka memberitahu saya tentang hal itu, kata anggota Parlimen Keningau itu kepada Malaysia Kini pada majlis kempennya di Tambunan petang ini. Seterusnya, Kitingan mendakwa beliau dimaklumkan Presiden PBS Maximus Ong Kili menandatangani watikah itu calon tambahan sehari sebelum hari penamaan calon. Saya benar-benar kecewa, keluhnya. Sebelum ini PBS berjanji akan meletakkan 15 calon, tetapi semasa hari penamaan calon parti itu mengemukakan 22 calon PRN. 7 kerusi tambahan itu adalah Moyok, PBS menentang PN Star, Lumadan PBS menentang BN AMNO, Panginatan PBS menentang BN AMNO dan juga PN Star, Tambunan PBS menentang PN Star, di Bingkoro pula PBS menentang PN Star, Liawan PBS menentang PN Star, Tulid juga PBS menentang BN PBRS juga menentang PN Star. Tidak lama kemudian, Timbalan Presiden PBS Radin Malik mengeluarkan kenyataan mengakui parti itu pada awalnya merancang bertanding 15 kerusi, namun maklum pertembungan sesama sekutu boleh berlaku di sekurang-kurangnya 5 DUN. Radin berkata atas tujuan itu, PBS melakukan analisis terhadap pengundi Kadazan Dusun Murut KDM dan berdasarkan permintaan akar umbi, parti tersebut memutuskan untuk bertanding di 6 kerusi DUN. Kitingan yang juga Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK mendakwa ketika menyatakan rasa kesalnya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin turut sama kecewa dengan PBS. Beliau kecewa. Saya rasa ada usaha untuk meminta mereka, PBS, menarik diri calon di kawasan tersebut setelah penamaan calon. Tetapi saya juga tidak tahu sama ada mereka berjaya atau tidak, tambahnya. Kitingan menegaskan partinya menerima bertanding di 8 kerusi kerana beliau merasa perkara yang paling penting bagi Perikatan Nasional PN adalah tiada pertembungan sesama sendiri. Tetapi pada hari penamaan calon, mereka tidak hanya mencalonkan 15 calon, tetapi juga 7 lagi calon termasuk di tempat saya, kerusi di Tambunan. Ya, saya berasa marah, tetapi pada masa yang sama, saya tidak mahu membuang tenaga saya. Saya akan fokus pada kemenangan. Itu sajalah. Kalau saya tahu, saya akan letak calon Star di 15 kerusi mereka juga. Tetapi saya percaya mereka, jadi saya tidak membuat demikian, katanya. Jelasnya, pertembungan antara Star dan PBS hanya akan menguntungkan lawan mereka, Gabungan Warisan Plus. Baik, kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Hampir 5,000 mohon bantuan pulang mengundi di Sabah. Kempen pulang mengundi Sabah telah menarik minat hampir 5,000 pengundi dari negeri itu, khususnya belia yang tinggal di Semenanjung. PRN Sabah. Kempen pulang mengundi Sabah telah menarik minat hampir 5,000 pengundi dari negeri itu, khususnya belia yang tinggal di Semenanjung, untuk pulang mengundi dalam pilihan raya negeri. Penyelaras kempen Aaron Denison berkata, sejak kempen itu dilancarkan Ogos lalu,
mereka menerima jumlah yang besar meskipun hanya menyasarkan untuk membawa pulang 500 belia saja. Sejak kita lancarkan Ogos lalu, kita telah menerima 5,000 permohonan dan belum tapiskan mereka lagi. Permohonan dalam kalangan mahasiswa paling ramai, iaitu 3,500. Walaupun sasaran kita 500 saja, tapi kalau dapat bawa lebih ramai, lebih bagus. Kita fokus kepada anak muda sebab kami pun golongan belia dan mereka ini lebih ramai tergolong dalam kategori gaji di bawah RM3,000. Katanya seperti dipetik portal The Malaysian Insight. Jelasnya, inisiatif itu juga tidak berpihak kepada mana-mana parti. Sebaliknya, hanya mau memeriahkan suasana demokrasi di Sabah. Kempen yang digerakkan oleh sekumpulan sukarelawan dan dipelopori anak muda itu bertujuan untuk membantu khususnya belia yang juga tinggal di Semenanjung bagi pulang mengundi pada 26 September ini. Tambahnya, bantuan dihulurkan kepada mereka yang berdaftar sebagai pengundi berusia 21 hingga 35 tahun dan berpendapatan bawah RM3,000. Ini selepas pihaknya menerima aduan daripada belia tentang masalah yang mereka hadapi. Kami hanya berkempen di Facebook dan Twitter. Kami terima banyak aduan daripada belia tentang masalah yang mereka hadapi untuk pulang mengundi. Ada anak muda yang tidak bekerja kerana krisis wabak COVID-19. Ada mahasiswa tidak cukup wang kerana harga tiket mahal, katanya. Denson sebelum ini juga pernah terlibat dalam usaha sama semasa pilihan raya umum PRU ke-14. Sementara itu, Denson juga mengharapkan sumbangan wang ringgit bagi menjayakan kempen tersebut. Katanya setakat ini mereka telah menerima bantuan sejumlah RM20,000 dan menyasarkan sehingga RM100,000. Harga tiket lingkungan RM350 hingga ke-400. Jika kami berjaya bawa 500 orang sekurang-kurangnya, kami perlukan dalam RM170,000. Setakat ini bantuan yang kita terima RM20,000. Kita masih ada lagi seminggu. Kalau dapat RM100,000 pun, saya rasa sudah cukup, jelasnya. Pilihan raya negeri Sabah diadakan selepas ada usaha dalam oleh bekas Ketua Menteri Musa Aman untuk mengambil alih pentadbiran apabila mendakwa memiliki sokongan 33 daripada 65 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Komplot itu menyebabkan Ketua Menteri Muhammad Syafi Abdal memohon perkenan yang di-Pertua Negeri untuk membubarkan DUN dan mengembalikan mandat kepada rakyat. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk terus menyokong dengan mengongsi video ini dan jangan lupa like, share video ini. Yang paling terakhir sekali, jangan lupa subscribe channel ini.